Last but not least, Abi. Ayo, refreshing dulu. Oke, pada sore yang berbahagia ini, kita akan melakukan science show. Apa itu science show? Jadi science show itu adalah pertunjukan yang ada selalu kaitannya dengan show dari science itu sendiri. Ini mungkin agak-agak magis gitu, tapi enggak, gak ada yang magis di dunia ini. Pokoknya kalian jangan ikutin di rumah tanpa pengawasan yang bukan orang tua. Oke, mari kita mulai saja. Yaitu sulap. Semua keluarin duit. Semua ada yang uang duit yang bagus kalau bisa ikutin 20 baht. Ayo coba. Kalau enggak ada minta Aska. Ayo pakai coba-coba. Kak, aku juga mau, Kak. Nih. 20 baht 1.500 dolar, 100 dolar. Yang simpel aja, uang kertas ya. Uang berapa aja? Ada punya duit? Oke. Udah? Perhatiin ke Aska. Soalnya ke Aska. Oke, pertama-tama kita lipat dulu jadi 2. Diapain, Kak? Dilipat. Jadi ada 2 bagian dia. Lipet. Coba dong. Ayo coba. ikutin. Ayo coba. Nih. Coba. Ya dilipat ya. Sini. Dilipat. Oke. Okay. Dilihat. Lipat 2. Lipat ini. Dilipat kalau dia. Bapak punya duit saya pakai duit saya. Yang punya uang bisa ikutin. Oke, okay, sekarang sudah ada lipetan dan 2 bagian. Sekarang kita lipat. Dilipat gini, dilipat setengah gini ya, 2 gini. Nih ya. Pertama-tama kita coba dulu yang di tengah. Tangannya kayak gini nih, di tengahnya. Oke, okay, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kita lepas tangannya. Bisa enggak? Coba. Bisa. Coba tengah-tengah. Masih oh, ada yang tengahnya bisa, ada sih. Yang jatuh rupanya. Bisa. Wah, hebat. Bisa. Oke. Okay. Ini seimbangin. Bisa, Kak. Oh, bisa. Ada yang bisa. Hebat. Oh, kalau dia bisa. Oke. Okay. Tapi Kak? Gimana? Kita beri tantangan lagi. Jika titik beratnya ditaruh di pinggir. Coba kalau ini kan tengah. Sekarang di pinggir. Pinggir, Kak. Bisa enggak? Geser di sini. Gitu ya? Iya, di kekananin. Digeser. Oke, kita mulai. Dennis aku. Digeser. Ke samping sini. Oke, digeser. Kayaknya triknya udah pada tahu ya. Ya ketahuan. Mana duit gua? Nih selanjutnya, yang kedua. Udah, Kak Aska gagal. Sini deh yang aku sekarang. Oke, ya. Mana? Aku bisa semua itu sekarang. Pasti gagal, nanti juga sukses. Minta uang. Ntar lu gak bilang ngintip ah. Ntar ketahuan. Nih, ah. Panggil jinnya dulu bentar. Dah. Kita butuh uang, habis itu tisu. Nih tisu nih ajaib nih tisunya nih. Keren banget nih tisu. Punya tisu. Habis itu, Kak, pensilnya mana? Oh, ini. Kita menggunakan coba tusuk. Pensil. Sama mau nyoba. Buat apa pensilnya? Ada kita yang tusuk. Juga. Yang mau nyoba boleh, Kak, nyoba tisunya yang nih. Mau nyoba, ada yang mau nyoba, pakai tisu nih. Nyoba nih ya, jangan dibolongin beneran ya. Ini pakai uang nih ya, uangnya normal ya, normal. Normal ya, kayak uang biasa nih ya. Gue kayak bagi-bagi duit. Lalu, uangnya dilipat. Ya, dilipat. Dilipat. Nih, jinnya tuh di sini nih, jinnya nih. Lalu kita tutup pakai kertas. Tutup.
Nah, udah ditutup. Butuh tisu nggak yang ikutan? Ada yang ikutan? Mau ikutan nggak? Mau ikut? Nih, ditusuk. Nih. Ditutup pakai tisu dong, biar jinnya sama. Nih, tisunya. Ada lagi yang mau? Ada yang coba lagi? Oke, Claudia. Kamu kan tunjuk. Dilipat aja kayak biasa. Dilipat dua gitu. Habis tuh nih ya dimasukin. Claudia ada ini enggak pensilnya? Ada enggak pensilnya? Dimasukinnya itu nih. Sampai ujungnya. Pensilnya. Sampai ke dasar. Diginin. Di tengah-tengah ya. Nih. Sampai ke dasar. Tusuknya di sini. Dasar nih, di dasar sini nih. Coba ya. Jangan sampai duitnya sampai rusak, ntar enggak bisa dipakai lagi. Udah ditusuk sampai bawah gini ya. Jangan dulu ditusuk sampai nembus, jangan dulu nembus. Udah gitu. Ini dua lembar ya. Ini lembar pertama, ini lembar depannya. Ini belakangnya, depannya ya. Saya jadinya nusuknya ini di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya takut. Nembus ya. Bolong ya, bawahnya bolong. Bukan nembus. Ini ya, keluar. Deg-degan nih. Cuma terlihat dulu. Itu kalau bolong gak bisa dipakai lagi. Nih tisunya bolong ya, bolong nih, bolong kan. Coba uangnya bolong gak? Di tengah kan ya tadi ya. Uangnya gak bolong. Uangnya gak bolong. Tisunya bolong loh. Tisunya bolong, uangnya tisunya enggak. Bolong. Tengahnya gak bolong. Itu bolong. Iya. Tisunya bolong, tengahnya gak bolong. Enggak. Tapi ketusuk gak? Ya, duitnya. Ya? Mana? Udah ya. Udah, sulap-sulapnya udah. Sekarang kita mau sulap lagi kita nih. Buat sulap lagi. Ininya airnya mana airnya? Sekarang kita punya botol ajaib. Ini botol tuh ajaib banget. Mau tahu keajaibannya? Kita lihat. Ini airnya warnanya apa? Gunju. Pink ya. Oh pink ya kakak. Apa kak? Minum aja nih. Air biasa ini ya. Kalau ada besok gak bangun. Gak air aneh-aneh ya. Air biasa nih. Ini masukin sini dulu kakak. Apa langsung? Nih. Ini air sebotol. Kita bagi ya. Ke gelas-gelas ini. Ini warnanya apa? Pink kan? Pink keunguan. Oke. Oke. Kita masukin. Oke. Okay. Terima kasih. Nih, saya masukin ya ke dalam. Nih, airnya segini nih. Berapa liter? Sekitar seginilah ya. Tahu ya, banyak pokoknya. Habis ya. Nih, kita tuangin. Oke, kita tutup. Kita tutup sekarang. Oh, tutup dulu, Kak. Bentar. Oh, panggil jinnya dulu ya? Panggil jinnya dulu. Kakak nih, jin-jin. Kemarin Pak Ais nanti. Udah, Kak. Udah datang, udah bilang aku datang katanya, Kak. Sekarang kita tuang. Tuang. Oke. Kita bagi nih ya. Tadi segini ya, tadi segini sekitar 200 mili. Sekitar 200 mili. Gini. Nah, apa yang terjadi? Tuangin dong kak semuanya kak. Sebentar. Ayo terus kak. Loh, kok habis? Tapi kok warnanya putih ya? Loh. Bentar lagi. Kakak apain ya airnya nih? Bentar, jinnya suka nakal emang. Marah-marah kan jinnya malu. Dikit sih, kenapa? Coba. Kenapa? Dikit sih kak. Kenapa nih pak?
Coba habisin. Coba-coba ke yang ini deh, Kak. Ke ini deh, ke ini deh. Gelasnya itu enggak temenan itu. Kok enggak bisa sih? Kok tadi warnanya putih juga ya? Coba-coba yang ini, Kak. Kali beda. Coba, Kak. Yang agak lama gitu. Kak, keluarnya sedikit banget keluarnya. Loh. Jin, jangan nakal gitu dong. Lo keluarin semuanya ya. Jinnya kegendutan nih, mampet nih. Dihabisin. Tuh kan. Usir kak jinnya kak. Udahlah, jinnya nakal banget. Nih, sekarang warnanya putih ya. Tuh. Soalnya jinnya jin asem. Ini tuh namanya fenoftalin. Jika ketemu asem, dia akan menjadi putih. Itulah kenapa warnanya jadi putih. Soalnya jinnya suka asem-asem. Gak pernah mandi soalnya. Tuh, makanya mandi. Langsung dihabisin ya langsung. Sekarang yang ketiga, yang keempat. Ada, iya. Ada jin. Sesuatu yang asem-asem. Karena bercampur dia jadi berubah warna. Tapi kenapa masih airnya dikit, saya juga gak tahu. Terus apa? Kantong. Asisten air. Air putih dong, air putih, air biasa. Asisten. Air yang gede aja ya, gak? Yang banyak. Nih, di SIB siapa nih yang suka nakal? Ayo, siapa yang suka nakal? Yang gak suka ngerjain PR? Yang nilainya jelek? Ayo, siapa nih? Siapa nih? Aku sekarang bakalan hukum, kakak ya. Hukum. Nih ya. Siapa kak? Siapa kak? Siapa ya? Oke, kakak pilih dulu. Sorry, kemari. Dimas, kemari. Raffi, kemari. Perempuan-perempuan, Lala, kak. Lala, maju, Lala. Oh, berarti tetap itu. Kamu kerudung merah, kamu dukung si gak itu. Boleh, jadi kamu harus temennya, maju. Temennya, temennya jelek. Ayo, bagus sendiri. Kak Lala, naik. Karena nilai kamu bagus, kamu harus maju. Ayah juga naik, ayah. Naik. Lalu. Ini airnya air biasa ya. Gak ada air macem-macem. Kakak mau nanya dulu. Di antara, oke, okay, 5 orang ini. Siapa yang paling nakal? Siapa yang akan paling nakal? Yang menurut penonton. Asap. Jadi fenoftalin itu indikator. Indikatornya itu kena asam jadi warnanya bening. Oke, kita akan pilih 3 orang yang nakal. Yang buatan. Penonton. Fenoftalin buatan. Ayah nakal gak? Oke, ayah turun. Penonton. Raffi nakal gak? Raffi gak nakal? Raffi nakal? Nakal apa enggak nih? Iya, oh ya, Raffi di situ. Penonton, Dimas nakal ya? Nakal. Ya udah nakal. Kalau Lala nakal enggak? Mau diceplokin Lala? Enggak. Oh ya udah. Oke, jadi kita punya 3 kontestan. Lalu, kakak mau nanya, kalian bawa baju ganti gak? Bawa. Bawa, yang kan? Bawa dulu dong kak kalau gitu kak. Basah. Nih. Ya udah kan kalian dihukum. Kak, karetnya habis satu. Habis? Siapa yang ambil? Jangan dipelem dong. Siapa yang main akal? Dimas, maju Dimas, sini. Oke, Dimas pertama. Ada karet gak? Karet. Halo. Karet. Si. Karet. Satu. Depan ya, nih. Oke, Torik di aku. Kasila masih nyari karet kah? Satu dulu, satu dulu, satu dulu. Pegangin, Ska. Ayolah, Dimas. Oke. Lihat, Dimas. Ayo. Tante Erna, maaf ya, Tante. Maaf, Tante Erna. Anaknya diceplos. Kita hukum anaknya. Oh, di kanannya. Nakal nih, Tante nih. Ayo lo. Ditusuk. Kita hukum Dimas, bawa baju ganti kan? Oke. 1, 2, 3. Ada airnya enggak? Kena enggak? Mau lagi enggak? Sabar, satu lagi. Oh, satu lagi.
Coba, coba siapa yang mau iseng? Siapa lagi? Oke, okay, kita ganti. Ember. Dimas mau baju ganti kan? Mas bawa kan? Jangan siapa? Ini Raffi lagi ulang tahun nih. Ulang tahun keberapa? Ke 11. Nih, Raffi. Aku siramin ya, aku copot habis itu. Jangan nangis dong, jangan nangis. Jangan nangis. Oke. Okay. Kamu okay. Mau dibacain beneran gak? Boleh gak? Ya udah kayaknya mau lagi gak? Mau tusuk lagi? Ini yang oke, terakhir Raffi nih. Udah, sekarang Torik. Iya. Ya, ayo loh. Aku gak bisa loh ini. Satu, dua. Ah. Ah. Gak basah. Torik nakal gak sih? Nakal gak Torik? Oh kayaknya gak nakal kayaknya nih. Kayaknya gak nakal ya? Ini gak basah. Ini berdua nakal loh kayak ada netes. Oh penonton, Torik nakal gak sih? Enggak. Bapak ibu guru Torik nakal gak? Nakal gak? Enggak ya? Oh pantesan nih karena Torik gak ini nakal. Ini nih orang cantik yang nusuk jadinya gak bocor kan? Tuh gak bocor kan? Tapi kalau dilepas ya bocor. Lagi, okay. Nah pertanyaannya kenapa bisa begitu? Terima kasih dulu buat yang udah dihukum. Terima kasih. Hal itu berhubungan dengan masalah tekanan. Tekanan di atas dan di bawah itu berbeda. Oke, okay. Sekarang yang kelima ya. Ada listrik gak? Ada colokan gak? Oke. Sekarang kita akan menerbangkan apa namanya? Bisa. Bola pingpong. Apa ya? Percayakah kalian bola itu bisa melayang? Bola kalo itu bisa melayang. Kata kalian kalau bolanya digituin bakalan apa? Ini harus playernya nanti dinyalain. Kalau bola yang aku taruh sini gimana? Bakalan apa? Terbang. Apa? Terbang. Terbang, beneran. Terbang ya, bakalan terbang ya. Kenapa? Kenapa enggak? Coba, coba, coba kak. Oke, okay, coba. Penasaran aku. Wah. Wow. Oke, okay, coba lagi ya. Oke, okay, kali ini tambah lagi rintangannya. Bisa tetap melayang. Gak ada apa-apa loh ya, atas bawah gak ada. Cuman ada dari hairdryer. Cuma tiga kan? Cuma bisa dua, soalnya dryernya kecil. Cuma kalau dua, coba kalau ya. Coba Kak Sheila jelaskan kenapa. Kenapa ya Kak Aska ya? Kenapa ya? Hal itu karena hukum Bernoulli. Ada yang tahu hukum Bernoulli itu apa? Siapa yang mau jadi pilot harus tahu hukum Bernoulli. Ah. Ya udah Kabit kayaknya penonton pada enggak tahu apa sih Kabit? Kaska kan mau jadi pilot. Karena aku nanya Kabit dulu. Nanya Kabit. Karena tekanan yang berbeda menyebabkan dia tetap lurus. Seperti di pesawat. Karena dia tekanan di bawah sayapnya berbeda dengan tekanan yang di atas hingga saat itu bisa terbang. Karena itulah hukum Bernoulli ya gitu. Pokoknya kalian naik pesawat mikirin hukum Bernoulli. Jadi wacana aku
Oke. Apa lagi kak? Kayaknya kita mulai dulu ya. Biar yang nyanyi dulu nih. Iya, nanti kita akan untuk penutupan kita akan tampil lagi. Iya, tenang-tenang. Nanti kita ada lagi.